Kaca dengan musleh, soleh belum tentu mus, tetapi orang musleh sudah pasti dia itu soleh. Beliau orang soleh, gawen perintah nenek, gawen perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga termasuk orang musleh yang dimana mengajak pelunggu sami di jalan kebaikan. Lagu Nabi bidan dengan musleh niki kanca dengan soleh, lamun dengan soleh gawin ibadah mensak doang, kita kena sak mensak milih taman surga. Dan dengan sak niki teman keseriaan si dengan merapu ngesamin seriaan bapak sembahyang tahajud soleh, gira hajar majid soleh. Lagu dengan musleh mara beliau niki penuh dengan merik, penuh gati dengan merik. Coba ketuan beliau, beliau niki penuh dengan merik. Dia sekitar dua telu dengan merik. Lagu sampai-sampai yang paling montor si temerik. Lagu dia temerik dan bam dan seman paling montor tuan guru. Coba muka semelan bersemannya paling motor tuang guru namun dengan teman lagu saya dengan sami teman ya ampun terpaling mon tetes kesabaran. Nah beliau niki termasuk dengan mus irak dengan ngaji dia entah teman padahal nggak ngaji tidak lagu lamun dengan nyongkolan enggak teman. Lu kok mempelek dengan soleh apa dengan musleh? Soleh. Hah? Berarti kocetan tak surga dengan soleh. Musleh apa dengan soleh? Musleh. Musleh sekali-kali. Mele kalian perlu kesaminya dengan sama musleh? Hah? Iraan tekan ngaji jok segerang, tak? Nanti doang, mensaan doang. Mele tamu surga, ini wabih irak batur ngaji jok segerang. Borok mati borok jadi niat. Saat benar saya berniat kalau ngaji ini apa kena niat muktarinan bifik detaun bifik lihi niat itu tebarengan kancet pegawaian ya orang dengan berniat lamun dia berniat barengan kancet pegawaian ajak anaranu azam ya ajak aranu aku cinta padamu lagu dia dengan cemberari jahang berniat
Baik, ibu-ibu bapak yang cuma seberak pada sekitar 5 menit, 10 menit semen. Mangkat dek jual sio jok parak mungkin iki. Kemen dana-dana mukarram iki luar biasa. Gih, lagu itu berawal dari salah satu nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum an ajwad ala ukhbirukum an ajwadi ajwad Nabi bahasa Rasulullah milim tebara oh jamaah rajut milim tebara salah satu di antara kalian dengan sak dermawan, dengan sak pasu, dengan sak teman ngebeng-beng. Tebarak si Rasulullah. Ya tepat. Milim tebarak dengan sak termasuk orang sak dermawanu. Napa apa kata para sahabat? Qalu na'am ya Rasulullah. Onggi ya Rasulullah. Kayun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang dermawan iki yang pertama adalah Allah ajwadu ajwad. Orang yang pertama kali atau yang pertama kali yang berhak yang dikatakan dermawan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Denarak tahu kalahan. Karena apa? Karena Allah ngebeng-beng pengusamin kenikmatan di bumi ini tanpa menghitung. Lamun itu ngebeng-beng ojok pada manusia jak kalkulator 2000, 3000 sampai 100.000 akhir bulan tagih batur. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan rezeki, memberikan segala sesuatu tanpa diperhitungkan. Itulah yang pertama kali yang dikatakan orang yang dermawan. Kemudian siapakah orang yang dermawan yang kedua itu ya Rasulullah? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Wa ana ajwadu waladi Adam. Oh, sang kedua dengan siapa yang dermawanmu adalah aku, bahasa Rasulullah. Di antara anak-anak Adam, antara cucu-cucu Adam. Aku paling dermawan. Kemben baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja memberikan kasih sayang kepada kita, tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilmu dan suri tauladan yang tidak bisa dibayar oleh material. Lalu denara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sanina-ninit denara bih tematik. Karena apa? Din semen dengan berdua dan anak nina lah eh. Lagu lagu mangkir dia kurangan mas kawin dan ngomeh nina. Ngomeh nina lamun maha kedian mas kawin. Karena apa? Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh sayyidana ya Rasulullah. Urutan yang ketiga yang paling dermawan di antara kalian adalah wa ajwadu min ba'din. Oh, siapa paling dermawan di antara kalian ada siapa? Rajulun 'allama 'ilman. Sebut dengan sabdae ilmu. Sabdae ilmu fa nashara 'ilmu. Kemudian dia menebarkan ilmunya. Marak beliau niki. Marak beliau-beliau ana niki. Bedoen ilmu, sitebaran ilmu, sinajahan ilmu pun barak dengan ni sarak ni kena termasuk kanggun dek sini jok semama sak tebelin terlalu balik pada baru ni lamun dek tebarak si beliau lamun dek tajak si beliau dek ketak. Maka beliau-beliau niki bukan dermawan dengan harta benda saja, tapi beliau niki dermawan dengan ilmunya. Milim dermawan ini ibu. Lagu mengira mengaji cembajang lah eh. Balik lalu berani terus ah. Alhamdulillah laku lagu. Coba lah pati sekolah ini bupati dari. Ini bu bebek dari menda jamaah. Mama bebek ibu bebek.
niki dengan paling dermawan setelah Rasulullah adalah orang yang memiliki ilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya serta ia mengajarkan ilmunya. Saat terakhir Syai dengan paling dermawan adalah setelah dengan sabda ilmu warajulun jada binafsi fi sabilillah hatta kutila. Saat terakhir adalah beniki walaupun para penggosami dek berdua ilmu ya tajahan dek berdua kepeng benang kadu bangun masjid bangun madrasah beng anak yatim dek tawa dermawan lagu arak sopuk kesempatan penggosami jari dengan dermawan ambeniki sopuk dengan sabar sungguh-sungguh di dirinya menanamkan di dalam hatinya berniat berazam bahwa dia akan bersungguh-sungguh memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan meninggal dunia. Lagu berbicara makin ya perjuangan agama Allah, berbicara berjuang di jalan Allah sedangkan makin dinara dengan perang, dengan ketarung kan terang. Dengan pujut kan perang. Kalau jok Palestina lalu pilih dengan Islam dit bani dinar kepe yang aduk ngongkol sedah berbicara berjuang bersungguh-sungguh terlalu tuntut ilmu tetap-tetap hadir di majlis tak lim nenek sampai tebe lim lagu ni aja berjanggit ustaz memang harus datang nyotok sekerang tante-tante dimarak. Cari tipi bang hadir. Memang dia datang ya tipuan adik sak. Kah ketahuan ini. Ayo cari berjuang le jalan Allah. Adik tetu-tetu. Adik pada ira batur. Pasta bikul khai. Jadi apa kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi? Bahwa kesimpulannya adalah yang pertama, mari kita jadikan diri kita orang terdepan yang dikatakan bahwa kita adalah orang yang dermawan. Dermawan bukan hanya dalam kiasan atau dalam lingkupan sekedar material, bukan hanya sekedar lingkupan menyantun, bukan hanya sekedar memberikan uang kepada madrasah, tetapi orang yang memang berjuang atau orang dermawan adalah selalu menegakkan agama Allah, selalu berterus menerus di dalam kebaikan, selalu mengajak fastabiqul khairat, teirak batur, teirak kadang jari, selalu tuntut ilmu di jalan Allah sehingga kita mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sekedar niki atur tiang bahasa rendah ni bereh den bau nyampean para dana-dana tuang guru maka tiang tunas maaf lamun arak salah cendet semen di bawah kelelik kita kleone endah kelelik ya dulu apa kelelik ambil lucu awan dit semen lucu doang kan waharap maria malu karong oke sekedar nikah tetiang kurang lebihnya tiang mohon maaf wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.